Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama admin. Kali ini admin akan membagikan mitos dan fakta tentang adanya makhluk halus di sekitar kalian. Bisa dilihat dan dirasakan oleh hewan berikut ini. Namun sebelum lanjut ke topik yang lebih jelas, alangkah baiknya jangan lupa klik tombol subscribe, share di media sosial kalian ya guys. Bantu channel ini berkembang, biar admin rajin upload video terbarunya guys. Ketika ayam berkokok tengah malam atau sebelum waktu subuh, artinya ayam tengah merasakan kehadiran makhluk halus. Masyarakat Tanah Jawa mempercayai bila mendengar ayam berkokok di tengah malam itu, bertanda adanya kedatangan makhluk gaib yang berkeliaran di sekitar tempat ayam tersebut berada. Burung gagak sering dikaitkan dengan hal-hal berbau kematian. Di Jawa, jika burung gagak bersuara di tempat wingit, artinya ada hantu. Selain itu juga, jika burung gagak berputar-putar di atas atap orang yang sedang sakit, maka kemungkinan kematian akan segera menjemput orang tersebut. Anjing dipercaya bisa melihat makhluk halus. Hewan ini memiliki indera yang sangat kuat. Banyak orang yang percaya jika anjing menggonggong tengah malam ketika tidak ada orang atau binatang lainnya, maka artinya dia sedang melihat hantu. Tokek ini konon berhubungan dengan ilmu sihir. Bahkan ada yang menyebut tokek adalah binatang jelmaan jin atau setan. Ada mitos yang menyebut bahwa jika tokek bersuara, kabarnya ada makhluk halus di tempat tersebut. Kucing merupakan salah satu hewan yang menjadi favorit banyak orang untuk dipelihara. Ternyata hewan lucu satu ini bisa merasakan kehadiran makhluk halus. Ketika seekor kucing sedang menegakkan bulu-bulunya saat di malam hari, artinya dia sedang melihat makhluk halus di sekitarnya. Kuda juga dipercaya bisa merasakan kehadiran makhluk halus. Ketika dia meringkik atau tiba-tiba resah tanpa sebab, kuda tersebut sedang melihat hantu. Angsa merupakan hewan yang peka dengan kehadiran kuntilanak. Hewan ini akan menunjukkannya dengan cara mengeluarkan suara-suara aneh di malam hari. Tidak sama jauh dengan tokek, hanya yang membedakannya lebih besar dari cicak. Cicak dikaitkan juga dengan adanya sesosok gaib. Cicak bersuara di tengah malam yang sunyi menandakan ada sesosok makhluk halus tak kasat mata yang lewat maupun di sekitaran cicak tersebut.